Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, beserta Ibu Iryana Joko Widodo. Yang kami hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Manggarai, jajaran komisaris dan direksi Pelindo, para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, dan hadirin yang hadir secara langsung maupun bergabung secara virtual. Kami ucapkan selamat datang di Pelabuhan Wai Kelambu Labuan Bajo, dalam acara peresmian penggabungan Pelindo dan Terminal Multipurpose Wai Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo. Hadirin yang kami hormati, integrasi 4 BUMN menjadi 1 BUMN Pelindo akan memudahkan koordinasi pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus di sekitar pelabuhan. Dan merger Pelindo ini akan membuka kesempatan go global menjadikan Pelindo sebagai operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia. Mengawali acara hari ini, laporan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Persero, Bapak Arief Soehartono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara, Ibu Iryana Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang kami hormati Gubernur NTT beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para tokoh agama dan masyarakat di Kabupaten Manggarai, serta para jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, Pelindo, Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia. Dapat kami laporkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021, yang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, penggabungan PT Pelindo 1, 2, 3, dan 4, akhirnya dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang direncanakan. Penggabungan Pelindo telah diwacanakan sejak lebih dari 20 tahun yang lalu
namun baru terrealisasi. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah yang luar biasa, khususnya Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, serta kementerian terkait lainnya, dan juga dukungan dari Parlemen, khususnya Komisi 5 dan Komisi 6, yang senantiasa membantu kami dalam keseluruhan prosesnya. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, pengelolaan layanan kepelabuhanan selama ini dilakukan secara terpisah, sedangkan kapabilitas dari masing-masing pelindo tidaklah sama, baik dari sisi keuangan, sumber daya manusia, dan experience. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan performansi atas layanan yang diberikan, yang pada akhirnya berdampak kepada ketidakefisienan sistem logistik nasional. Penggabungan BUMN layanan kepelabuhanan diharapkan dapat mewujudkan industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat melalui konektivitas maritim di seluruh Indonesia, sehingga dapat membantu menurunkan biaya logistik nasional secara bertahap, serta meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN di bidang kepelabuhanan di tingkat global. Penggabungan menjadi satu pelindo juga memudahkan koordinasi dalam pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus di sekitar pelabuhan, di daerah-daerah, sehingga mendorong peningkatan konektivitas dengan hinterland yang akan berdampak kepada meningkatnya kegiatan perekonomian daerah pada berbagai wilayah di Indonesia. Penggabungan pelindo juga membuka kesempatan perusahaan untuk go global. Hal ini akan meningkatkan posisi pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia dengan total throughput peti kemas pada tahun 2019 sebesar 16,7 juta TEUs. Penggabungan ini juga menyatukan sumber daya keuangan, peningkatan leverage, dan memperkuat permodalan perusahaan. Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan hadirin yang kami hormati, maju tidaknya industri kepelabuhanan dan logistik di Indonesia tentu bukan hanya karena penggabungan pelindo semata, namun perlu juga didukung oleh kerja keras dan sinergi antar stakeholder kepelabuhanan, seperti instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkait, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami memohon dukungan dan kerjasama agar pelindo dapat terus menjalankan misinya dan mewujudkan visinya untuk menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia. Pada kesempatan yang baik ini, kami memohon kesediaan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, untuk berkenan meresmikan penggabungan BUMN Pelabuhan menjadi satu, yaitu PT Pelabuhan Indonesia Persero. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo, beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta Ibu, Dirut Pelindo, para Dirut dan Wamen, dan hadirin yang berhadir. Puji syukur kita panjatkan bahwa kita diberikan kesempatan untuk menghadiri seremoni dari peluncuran penggabungan BUMN Pelabuhan dan peresmian Terminal Mobil Putus baik Kelambu, Pelabuhan Labuan Bajo. Bapak Presiden yang kami hormati,
Izinkan kami melaporkan berkaitan dengan Pelabuhan Waiklambu, di mana kita mulai pelabuhan ini pada Agustus 2020 dengan arah Presiden, Pak Erlan, Bapak Presiden untuk memindahkan pelabuhan kontainer yang ada di Labuan Bajo di sini. Dan kami laksanakan secara simultan bekerja sama dengan BUMN, Pelindo tepatnya, berarti anggaran yang kita gunakan adalah anggaran APBN dan anggaran BUMN. Bapak-Ibu sekalian, tentu ini merupakan suatu hasil karya yang tidak mudah dilaksanakan, tetapi alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak, pusat dan daerah, pemerintah dan swasta, ini bisa dilaksanakan dengan baik dan kita bisa melaksanakan ini menjadi satu pelabuhan kelas 3. Bapak Presiden, yang menjadi suatu kebanggaan kita juga bahwa kita memiliki lumbung beras di Merauke. Pak Presiden sudah mengarahkan agar lumbung beras itu agar memenuhi semua kebutuhan di Indonesia bagian timur. Papua sudah kita lakukan dan di NTT sudah mulai, Pak. Di sini sudah mulai 2 kontainer, tetapi karena di sini ada 15 pelabuhan, maka tol laut yang secara khusus kita bangun itu menjumpai pelabuhan-pelabuhan dan diharapkan sesuai dengan arahan Presiden, beras tidak lagi dari Jawa, berarti angkutan dari barat ke timur akan berkurang dan dari timur ke barat akan dimulai. Bapak Presiden yang saya hormati, kami merasa bahwa apa yang kita lakukan tidak mungkin kami lakukan tanpa dukungan para pihak. Oleh karenanya kami terima kasih kepada para menteri, Pak Menteri PUPR yang memberikan jalan kepada kami, Menteri BUMN dengan seluruh BUMN-nya, Pak Gubernur, TNI Polri yang memberikan dukungan yang luar biasa, dan kami harapkan ini menjadi satu pelabuhan yang menjadi format baru pelabuhan yang akan dikembangkan di beberapa tempat di Indonesia. Bapak Presiden yang saya hormati, demikian laporan kami, harapannya pelabuhan ini akan membuat Labuan Bajo tidak lagi padat dan menjadi destinasi yang baik. Dan mohon perkenan Bapak untuk meresmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Syahsu Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama penayangan video Pelabuhan Indonesia dan Terminal Multipurpose Waiklambu Pelabuhan Labuan Bajo. Kalau nanti itu terintegrasi dalam sebuah sistem logistik nasional, biaya-biaya akan drop, produk-produk dalam negeri juga akan lebih murah, daya saing barang-barang kita akan bisa berkompetisi dengan produk-produk dari negara lain. Pelabuhan sebagai pintu gerbang dan penggerak ekonomi nasional. Membuka harapan dan masa depan Indonesia. Membuka semangat untuk terus bergerak maju dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia sebagai negara maritim, simpul perdagangan dunia. Menjadi langkah kami untuk terus menciptakan peluang, memperkuat peran sentral pelabuhan di kawasan regional dan dunia dengan penguatan ekosistem logistik. Kami bergerak seiring langkah perdagangan global yang semakin dinamis dan dunia yang semakin dalam genggaman. Dengan semangat memimpin ekosistem maritim berkelas dunia, kami berkomitmen berintegrasi, menyatukan visi, dan menggapai mimpi. Demi hadirkan senyum kebahagiaan dengan mendistribusikan berbagai bentuk barang ke seluruh dunia dan menjaga kepercayaan
para pengguna jasa dengan meningkatkan konektivitas dan integrasi pelayanan. Dengan integrasi pelabuhan Indonesia sebagai penghubung Nusantara, Pelindo mengoperasikan 94 pelabuhan di 32 provinsi. Integrasi ini menjadikan posisi pelabuhan Indonesia sebagai terminal operator peti kemas terbesar ke-8 di dunia dengan kapasitas 16,7 juta TEU. Integrasi ini akan menciptakan standarisasi pelayanan nasional yang menurunkan biaya logistik nasional secara bertahap. Pelindo hadir dalam lingkup layanan. Pelindo Terminal Peti Kemas. Pelindo Multi Terminal. Pelindo Solusi Logistik. Pelindo Jasa Maritim. Karena langkah kami hari ini untuk menciptakan masa depan, Pelindo terus meningkatkan kualitas distribusi logistik hingga ke penjuru Indonesia. Salah satunya dengan pembangunan terminal multipurpose Wai Kelambu, Labuan Bajo yang terwujud melalui sinergi Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan. Kehadiran terminal multipurpose Wai Kelambu akan menopang kelancaran arus logistik di wilayah NTT sekaligus mendukung program pemerintah menjadikan Labuan Bajo sebagai tujuan wisata super prioritas. Penggabungan Pelindo dan pembangunan infrastruktur pelabuhan yang merata diharapkan dapat mewujudkan konektivitas maritim dan jaringan ekosistem logistik yang lebih kuat untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi nasional. Kami terus melangkah di sektor industri yang terus bertumbuh dan menuntut perubahan. Kami membangun sinergi menjawab tantangan masa depan logistik global. Pelindo, gerbang utama jaringan logistik global di Indonesia. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan dengan penekanan tombol klakson kapal laut dan penanda tanganan prasasti sebagai tanda peresmian pegabungan Pelindo dan Terminal Multipurpose Wai Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju beserta Wakil Menteri yang hadir bersama saya, Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri BUMN, Pak Menteri PUPR, Pak Menteri Sekretaris Kabinet, dan Wakil Menteri BUMN. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta Ibu dan Bupati Manggarai Barat dan seluruh Forkominda Provinsi dan Kabupaten yang hadir. Yang saya hormati pimpinan dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, yang saya hormati Komisaris dan Direksi PT Pelindo, para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang saya hormati, Bapak-Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Kita tahu biaya logistik negara kita dibanding negara-negara tetangga kita masih jauh tertinggal kita ini. Mereka biaya logistiknya hanya 12% kurang lebih, kita masih 23%. Artinya ada yang tidak efisien di negara kita. Oleh sebab itu kenapa dibangun infrastruktur
baik itu jalan, baik itu pelabuhan, baik itu airport, karena kita ingin produk-produk kita, barang-barang kita bisa bersaing kalau kita adu kompetisi dengan produk-produk negara lain. 7 tahun yang lalu sudah saya perintahkan saat itu ke Menteri BUMN, ke seluruh Direktur Utama, Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4, untuk segera mengholdingkan Pelindo ini. Saya tunggu-tunggu 7 tahun, enggak terrealisasi. Sudah dimulai, oke, kalau enggak diholdingkan, transisinya ada, virtual holding. Dilakukan virtual holdingnya, tapi holdingnya belum ketemu. Dan hari ini, alhamdulillah, tadi sudah disampaikan oleh Dirut Pelindo, Pak Arief, sudah terjadi Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4 menjadi PT Pelindo atau PT Pelabuhan Indonesia. Apa yang ingin kita harapkan dari sini? Yang pertama, sekali lagi, biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Artinya daya saing kita, competitiveness kita akan menjadi lebih baik. Yang kedua, saya juga minta agar ini dipartnerkan. Carikan partner yang memiliki networking, memiliki jaringan yang luas, sehingga nanti terkoneksi dengan negara-negara lain dengan baik. Artinya apa? Produk-produk kita, barang-barang kita bisa menjelajah kemana-mana, masuk ke supply chain global. Goalnya ke sana. Sehingga sekali lagi saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh BUMN, oleh Menteri BUMN dan jajarannya. Ini adalah nanti akan menjadi sebuah kekuatan besar. Tadi sudah disampaikan bahwa akan masuk ke 8 besar dunia. Yang inilah yang kita harapkan. Nanti perusahaan-perusahaan yang lain juga seperti itu. Jangan sampai kecil-kecil bertebaran sehingga kekuatannya menjadi minim, baik dari sisi keuangan modal. Kalau bergabung seperti ini, kekuatannya akan menjadi gede. Yang kedua, mengenai pelabuhan Waiklambu ini, kita memang ingin pelabuhan yang lama itu bersih. Karena memang di sana adalah wilayah dan daerah wisata, sehingga kita geser ke sini. Ini juga dikerjakan, saya sangat mengapresiasi, dikerjakan secara cepat di bulan Agustus 2019, 2020. 2020 dimulai, kemudian hari ini bisa kita selesaikan, alhamdulillah. Dan saya tidak bayangin bahwa pelabuhan yang baru ini sangat sangat besar sekali, enggak seperti yang pikiran saya itu kayak yang lama gitu, hanya digeser ke sini, ternyata menjadi sebuah pelabuhan yang besar yang kita harapkan ini bisa kita pakai dalam jangka 15 atau 20 tahun yang akan datang, masih memungkinkan visible untuk angkutan barang-barang yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, utamanya di Kabupaten Manggarai Barat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan penggabungan Pelindo 1, 2, 3, dan 4 menjadi PT Pelindo, dan
kita resmikan terminal multipurpose Wai Kelambu, Pelabuhan Labuan Bajo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Gubernur NTT, dan Direktur Utama Pelindo. Hadirin sekalian, sekali lagi boleh kita berikan apresiasi. Baru saja kita saksikan bersama peresmian penggabungan Pelindo dan Terminal Multipurpose Wai Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Manggarai Barat Labuan Bajo, Bapak Sakar A. Jangku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alih. Ya Allah ya Rahman, segala puji serta syukur tercurahkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau mempertemukan kami masyarakat Manggarai Barat dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dan rombongan dalam rangka peresmian penggabungan Pelindo dan Terminal Multipurpose Wai Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang senantiasa akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, NTT dan Manggarai Barat khususnya. Ya Allah, pancarkanlah cahaya kebenaran dalam hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu tampak jelas benar, dan dapat melihat yang salah itu tampak jelas salah, dan kami mampu menjauhinya. Ya Allah yang Maha Mengetahui, Engkau Maha Mengetahui kelemahan dan kekurangan kami. Kepadamulah kami mohon pertolongan dan mohon keberkahan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang baru saja kita panjatkan didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara peresmian penggabungan Pelindo dan Terminal Multipurpose Wai Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo siang hari ini. Hadirin dimohon berdiri
Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iryana Joko Widodo berkenan meninggalkan tempat acara.